Bayaran ayah Ojak saat tampil di TV sempat bikin Wendy Cagur shock. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frem. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Akhirnya ayah Ojak, ayah pedangdut Ayu Ting Ting, punya acara televisi sendiri. Bersama Ayu Ting Ting, ayah Ojak tampil di program baru Trans 7 yakni Ayah dan Ayu. Program ini menyajikan kebersamaan Ayu Ting Ting dan kakek Bilqis Humaira Razak itu. Acara berisi tingkah kocak Ayu dan Abdul Rojak sebagai pasangan ayah dan anak ini ditayangkan khusus di kanal televisi Trans 7. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id, pada momen lain Ayu Ting Ting kaget saat Andika Pratama menghubungi ayahnya Abdul Rojak dalam acara Lapor Pak Trans 7. Saat itu disaksikan Andre Taulani dan Wendy Cagur, ayah Ayu Ting Ting itu dihubungi via video call. Ayu Ting Ting pun menyelutung soal bayaran pria yang akrab disapa ayah Ojak itu saat tampil. Hal ini terekam dalam kanal YouTube Trans 7 Official yang diunggah pada Senin 26 Juli 2021 itu. Di satu acara komedi Lapor Pak yang ditayangkan Trans 7, tanpa sepengetahuan Ayu Ting Ting, ternyata Andika Pratama diam-diam menghubungi ayah Rojak. Tidak lama setelah itu, Andika memperlihatkan handphonenya yang ternyata sudah terhubung dengan ayah Rojak. Ayu Ting Ting hanya tertawa dan terlihat kaget melihat ayah Rojak tiba-tiba muncul ketika dirinya tengah syuting. Hingga akhirnya Ayu Ting Ting menanyakan apakah ayah Ojak dibayar untuk melakukan video call tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ayu Ting Ting, Wendy lalu menimpali hanya untuk video call, apakah harus dibayar? Lantas ayah Ojak menjawab bahwa dirinya sudah dibayar mahal oleh Trans 7. Saksikan terus program Fam and Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!